mau nikah sekarang jualan coy. Jadi kemarin ini ya apa namanya jualannya dipikul itu coy, sekarang mah jualannya kayak gitu coy, pakai sepeda ini coy. Ada apa aja ini? Ada kopi sama jajan-jajan. Rame. Alhamdulillah ini tinggal sedikit. Tinggal dikit doang sih ini mah. Kopi. Kopi coy, apa-apa coy. Enak nih kopinya yang mahal ini mah. Ya udah ini kopi ini enak ya kayaknya. Kopi ini aja lah. Ini. Aku. Aku apa ya? Aku. Ya udah bebas deh. Bebas ini aja deh, ini aja deh. Sini dulu coy, taruh coy. Ban yang bocor dipakai ya? Berarti udah di kosan ya? Hah? Udah di kosan. Udah 1 minggu. Ngekos sekarang coy. Ya kan masih ngekos kemarin kan di bibinya. Oh. Tapi ini, nanti aku curhat sama kamu ya. Ya, ini kopi dulu. Iya. Sumpah salut banget gua sama lu. Hebat ya. Jarang, Bro. Jarang ada cewek yang mau jualan kayak gini coy. Masih muda, biasanya kalau yang jualan kayak gengsi. Gini yang masih tua cuy. Gengsi. Iya gengsi. Salut dah gue sama Monica udah dapet banyak. Arab, gratis. Right, Ana. Ada ini. Oh iya ada. Wah laris cuy, laris. Gratis di sini mah pak. Gratis. Apa itu? Masih ada airnya? Masih banyak. Oh, masih banyak. Oh, di sana. Kita diliatin para pedagang lain. Enggak tahu, coy. Mangkalnya masih baru ya? Masih. Oh, masih baru, coy. Ada sendoknya enggak? Ada sendoknya enggak? Tuh, kasih tuh. Hebat cuy. Ini apa, Mbak? Mau beli? Mahal banget. Emang kok mahal banget? 50 ribu dikali sebulan. Gila mahal banget cok. Sebulan 1,5 juta. Batinya aja berapa? Iya, untungnya ya berapa? Dikit banget. Gak tahu, preman kali. Yang punya kawasan sini kali cuy. Lu katanya mau curhat coy. Ya udah gua tungguin di sini deh, jagain dagangannya cuy. Gila mahal banget cuy. Iya. Telah ngon apa ya kena, Pak? Gila mahal banget ya.
kenapa bisa kayak gitu ya, 1,5 juta cuy.